skinnya adalah skin Titan Drill Man guys, kayak pengebor gitulah ya. Dan kalian bisa lihat di sana guys, ada Drill Man dong, ada Drill Man. Kita akan mengendalikan Drill Man yang sangat kece, keren parah ini dong. Godzilla melawan monster melawan Titan Drill Man. Nah, hey guys, what's up Lean Squad? Selamat datang kembali di channel Rudy WFA. Dan hari ini aku akan bermain game Stumble Guys lagi ya. Sudah berapa hari kita tidak upload? 2 hari aku tidak ada video Stumble Guys yang baru ya. Adanya kompilasi aja, jadi kita upload lagi hari ini 4 video guys. Let's go gitu. Let's go lah ya, kita cari crown dan kita pakai skin rahasia karena hari ini ada skin yang sangat-sangat kuat sekali. Jadi let's go, kita masuk ke game Stumble guys. Okay guys, kita dapat laser dash. Let's go. Ini kayaknya laser dash dari awal sampai akhir ya kayaknya. Atau cuman di awal juga, aku tidak tahu juga sih. Yang pasti laser lah intinya ini ya. Dan ini sangat danger sekali, berbahaya sekali. Kenapa? Karena ini guys, lasernya ini aduh, pesertanya ini punya emote gitu loh. Jadi kita bisa terlempar kena emote petir-petir itu. Kita terlempar kena laser, udah guys, meninggoy kita sudah ya. Jadi itu sangat berbahaya sekali, makanya hati-hati. Kita pindah sini, fokus. Set. Oke, lolos ke babak kedua. Semoga babak keduanya bukan laser dash lagi, karena aku mau mainnya tuh block dash sebenarnya, tapi nggak ada guys, adanya laser dash. Oke guys, kita dapat laser dash lagi ternyata, sampai final battle laser dash rupanya ya. Sungguh sangat mengecewakan ini, tapi nggak apa-apa lah ya, happy aja gitu guys, enjoy aja gitu, enjoy aja, slow aja gitu guys. Wah ini bahaya banget, siapa sih itu yang pakai itu tadi, takut deh aku jadinya. Oke, mana sih tadi? Mana sih kalian? Mana sih orangnya? Mana sih? Yang mana ya? Oke, tenang dulu. Udah 5 orang. Cepet banget, guys. Oke, jangan sampai kita yang kena ya. Oke, lolos, guys. Cepet banget ini. Langsung final battle ke kita. Cepet banget ya main laser ya. Oke, laser lagi, guys. Final battle. Kali ini tidak akan secepat tadi sih. Aku yakin sih pasti butuh waktu ya. No problem, kita gaskan aja, kita set. Ayo laser, mana lasernya? Oke, kita kesini, nice. Kita hantam dia. Ah, ngapain kau ikut-ikut aku, ha? Wih, hampir aja. Aduh guys, bergetar tanganku tiba-tiba ya. Hampir saja kena aku tadi. Ah, kita cari musuh. Wow, itu guys kelihatan guys orangnya guys. Yang mana tadi? Yang mana? Ini yang hitam itu guys. Yang hitam itu enggak sih? Ya, kayaknya yang hitam itu ya. Yang ini guys, kayaknya ini ya. Aduh, udah keluar emote, udah keluar, sorry. Kenapa aku pencet emote belum aku keluarin? Oh, yang putih kayaknya ya. Oh iya, yang putih guys. Oke, calm down. Oke, masih selamat guys. Oke, masih selamat guys. Wah, jago-jago musuhnya, gila, jago-jago memang guys. Keras-keras ini musuhnya nih. Oke. Aduh guys, kalah kita. Alright guys, kita dapat blur flip. Let's go. Aduh. Rame sekali. Oke. Pokoknya kau udah lulu Jarang banget aku blunder ya ngomong ya, maksudnya belibet gitu loh, jarang banget guys. Kenapa aku belibet ngomongnya tadi ya? Mau ngomong apa tadi? Aku udah lupa juga lagi. Aku mau ngomong tadi, aku bilang kalau sudah lolos di situ itu easy banget gitu. Langsung menang lah intinya lah ya. Set, nice. Oke, yang mana? Mantap, kita duluan. Thank you everybody, number one, Rudy Weapon, number one. Ada, gagal guys, freestyle kita gagal. Kita coba lagi. Ada, udahlah, malas. Oke guys, kita dapat map Ras A W E R L E S K O. Let's go. Oke, kita kesini, nice. Oke, 2 orang tereliminasi guys.
Ini map kedua ya. Kita hantam orang kali ya. Aduh, nggak kenal lagi. Waduh, kabur sih guys. Udah ketahuan niat busuk kita ya. Wah, kabur dia. Aduh, langsung lolos ke babak final. Cepet banget, nggak berasa sumpah. Oke guys, kita dapat map tile pole ya. Let's go. Set. Set. Tar dulu, oke, ternyata benar ya. Jarang banget ya dapat map final tile pole ya. Oke, aku akan ambil resiko guys. Oke. Gila enggak tuh, gila enggak tuh. Take a risk man. Ambil resiko kalau kalian ingin sukses ya. Jangan takut guys. Oke guys, seperti yang kalian lihat di sini, aku akan menggunakan skin rahasia terbaru kan, dan ini adalah skin Titan Drillman guys, kayak pengebor gitulah ya. Jadi kita akan pakai ini di map Outpost. Ini kelihatannya keren banget dan overpower seharusnya, tapi tidak tahu seperti apa kenyataannya, semoga aja sesuai. Dan let's go, kita cari tahu sekuat apa monster Drillman ini, everybody. Semoga saja overpower ya. Aku mengharapkan sih ini overpower sih. Ya, semoga. Oke, kita langsung saja pakai guys. Let's go, kita ke map rahasia Stumble guys. Kita pakai di pipot push aja kali ya, biar mudah gitu. Karena uji coba doang ini ya. Oke guys, kita tadinya pengen pakai di apa sih namanya tadi, map pipot push, tapi ternyata tidak guys. Kita pakainya di map kota saja. Dan kalian bisa lihat di sana guys, ada Drillman dong, ada Drillman. Sedang apa dia itu? Kita masukin guys. Kita akan mengendalikan Drillman yang sangat kece, keren, parah ini dong. Kita akan melawan monster Godzilla yang ada di sana, yang bentukannya sangat menyeramkan, raksasa dan seperti kadal guys. Oke, kita akan coba. Kita pakai di sini. Let's go ya, kita pakai ya. Kita naik guys ke dalam tubuhnya. Let's go. Oke, dia Mr. Stumble sudah mengendalikan monster lagi, Titan Drillman dengan seutuhnya, dan kita sudah bisa pakai ini guys. Let's go. Godzilla melawan monster melawan Titan Drillman. Nah. Apa kau rasakan? Hahaha, macam-macam kau, Dek, ha? Dia mau ngapain? Napas atom guys, dia mengeluarkan napas atom ya. Oke, kalau begitu, oke, kalau itu maumu, kita buktikan guys siapa yang paling kuat ya, Godzilla atau monster terus ini ya. Ini Titan guys, bukan monster ya. Oke, dia mau menghantam kita. Lumayan kuat hantamannya guys. Bor kita tidak sampai bisa menusuk tubuhnya ya. Terlalu keras ini monster Godzilla ini. Tapi tenang guys, kita bisa mengalahkannya. Oke, lagi. Masih belum cukup. Kita bat. Ngapain? Oh my god. Terlalu keras tendangannya everybody. Oh my god. Oke, bangkit. Ayo, Drillman, bangkit. Jangan jadi lemah kau. Kuat sekali guys itu serangannya itu ya. Apakah Drillman masih sanggup menanganinya? Bangkit Drillman. Let's go, kalahkan dia. Oke, bangkit lagi Drillman kita guys. Kita maju, let's go. Rasakan ini. Yes. Masih belum cukup juga. Kita lagi mundur dulu guys. Kita langsung kalahkan dia ya. Kita coba ya. Dan rasakan ini. Kekuatan Drillman guys, kekuatan macam apa itu? Merah-merah menyala seperti api neraka ini guys. Oke, ternyata dengan kekuatannya itu dia berhasil mengalahkan monster Godzilla, dan kita berhasil menyelamatkan kota Stumble guys. Terima kasih buat kalian sudah nonton sampai selesai. Sampai jumpa di video-video baru selanjutnya. Bye bye.